Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para santriwan santriwati Pondok Pesantren Baitul Quran As-Suyuti yang sangat saya cintai semua. Pelajaran hari ini saya akan menceritakan tentang sosok manusia yang paling sempurna di dunia ini. Tahukah manusia yang sempurna itu siapa? Saya, Pak. Ya, siapa coba? Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, betul sekali. Dia adalah junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW akan meninggalkan dunia yang fana ini. Lalu malaikat datang menghampiri Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana perasaanmu ketika engkau akan meninggalkan dunia yang fana ini?" Lalu apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Nabi menjawab, "Hatiku resah dan gelisah." Lalu malaikat itu bertanya kembali, "Ya Muhammad, kenapa engkau resah dan gelisah?" Dengan meneteskan air mata, Nabi Muhammad pun menjawab kembali, "Ya malaikat, aku resah dan gelisah karena umatku." Ada sebuah cerita saat Nabi Muhammad menghembuskan nafas terakhirnya. Mas
dune aku lungo ado ninggalaken sampean ku wis kesel nek kudu ono pertengkaran cerita tresnan iki tenan aku ora iso ngerteni wis langka kemesraan sing koyo biyene. Sing uis berkabu nesu karo cemburu gawe atimu tertutup lusak ake cerita tresnan kita. Sampean kuis kesel nek kudu ono pertengkaran cerita tresnan iki tenan aku ora iso ngerteni kuis langka kemesraan sing koyo biyene. Tapi mengapa semua berbeda? Kau tak sepertinya inginkan ku lagi. Apakah mungkin kau sudah temukan yang baru? Tempatmu melabuhkan nyaman di hatimu. Mungkin kau tak mencintaiku lagi. Saat ini aku bertanya padamu. Begitu cepatnya kau lupakan aku. Semua cerita yang telah kita lalui. Aku tak percaya kau tinggalkan aku. Padahal dulu kita saling mencinta. Oh Tuhan tolonglah kuatkan aku. Apa mungkin memang dia bukan milikku?
jagakan dia, jaga dia di sana. Aku tak mengapa, dia dengan pilihannya. Apakah mungkin kau sudah temukan yang baru? Tempatmu melabuhkan nyaman di hatimu. Mungkin kau tak mencintaiku lagi. Saat ini aku bertanya padamu. Cerita yang telah kita lalui, aku tak percaya kau tinggalkan aku. Padahal dulu kita saling mencinta. Oh Tuhan, tolonglah kuatkan aku. Apa memang dia bukan milikku. Bahagiakan dia, jaga dia di sana. Aku tak mengapa, dia dengan pilihannya. Semangatku bukan terdapat.
Pernahkah kau sadar?
Kita duduk berdua, angin pantai
jalanmu PLTU. Di situ kau ungkapkan semua. Aku nyaman bila berada di dekatmu. Yang harus aku ucapkan, semuanya telah aku ungkapkan. Izinkan bisa bahagiakan kamu, namun aku telah berusaha semampuku untuk membahagiakan kamu. Engkau yang telah memilih bahagia dengannya, sementara biarkanlah engkau pergi meninggalkanku. Jika suatu saat kau telah tersakiti olehnya, kembalilah jika aku masih sendiri. Bersamamu selamanya. Denganmu.
tinggal.